Sampai mana kita tadi bilang? Kita baru diskusin novel saya, Om. Jadi gini, Om ini tahu, Om ini editor, dan Om ini adalah teman dari papa kamu. Tapi Om nggak bisa jamin bahwa Om bisa ngebikin novel. Tapi tenang. Nanti Om kasih ke bos Om, nanti tinggal dia yang pilih-pilih ceritanya. Tapi kira-kira prosesnya berapa lama ya, Om? Ya, sekitar 4-6 bulan sih, menurut pengalaman. Ya, itu udah melalui tahap revisi dan lain-lain. Tapi saya mau novel ini tetap diterbitin, Om. Soalnya semua yang saya tulis di sini berdasarkan kisah nyata. Ini novel thriller kan? Iya. Semua pembunuhan yang saya tulis di sini berdasarkan kisah nyata. Maksud kamu? Maaf banget. Gara-gara lu sih barang-barangnya jadi berantakan. Langsung aja gue kepleset. Lu Vila ya? Safira ya? Hey, udah lama ya kita gak ketemu. Iya nih. Hey, gimana kabar lu? Baik. Udah, gak usah, gue bisa sendiri kok. Oke. Aduh, sorry banget ya, gue gak sengaja. Iya. Gue duluan ya. Phil, tunggu Phil. Lo mau kemana? Gue sibuk. Gue duluan ya. Lo sibuk apa sih? Lo ikut gue aja yuk. Jarang-jarang loh ketemu teman SMP di kampus. Iya sih, tapi gue duluan deh. Gue sibuk. Yalah, sibuk apa sih, Phil? Mending ikut gue ke kafe aja. Gue soalnya males makan sendirian. Kamu mau nemenin gue? Tapi kayaknya gue harus pergi deh. Udah, gue yang traktir. Yuk. Ya udah deh. Ya udah, makasih ya.
Halo sayang, ya aku udah deket nih, kamu di mana sekarang? Halo, Kira, kamu masih di situ kan? Wow, semua cerita kamu membuat Om merinding, membuat Om percaya kamu pembunuhnya. Tapi semua cerita yang saya tulis di situ benar-benar saya tulis berdasarkan kisah nyata, Om. Sudahlah bercandanya, sudah. Kalau Om nggak percaya, foto Safira yang udah mati ada kok di halaman belakang novel itu. Saya juga nggak butuh Om buat percaya sih. Saya cuma butuh Om buat bantu saya nerbitin novel itu. Saya bakal ngelakuin apa aja kok, Om. Terima kasih Om Dani.